Kita lihat berikutnya, Saudara, Ajak Jokowi ngunduh mantu. Ini berbagai tingkah lucu para cucu Jokowi saat pernikahan Kaisang dan Erina menarik perhatian masyarakat. Mulai dari sang cucu yang menari di pelaminan hingga tak mau mengenakan pakaian adat Jawa saat acara digelar. Momen lucu ini terekam kamera dan dibanjiri respon. Tingkah pola menggemaskan cucu-cucu Jokowi kembali menyita perhatian. Pada acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, sejumlah peristiwa lucu hadir secara tak sengaja. Cucu pertama Jokowi, Jan Etes, dan saudara sepupunya, Sedah Mirah, sempat terlihat menari di panggung pelaminan Kaisang dan Erina. Aksi menggemaskan cucu Jokowi, Jan Etes, juga terlihat saat ditunjuk sang kakek sebagai juru bicara menyampaikan ucapan selamat untuk Kaisang dan Erina. Coba. Ya, ya. Sini, lurus. Sampaikan selamat buat Mas Kaisang. Dan Mbak Erina. Makasih. Sebelumnya, Jan Etes juga ambil peran sebagai pembawa cincin saat prosesi akad nikah Kaisang dan Erina. Selain Jan Etes, pola cucu presiden lainnya, Putra Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, Panembahan Al Nahyan, juga menyita perhatian. Sang cucu tak mau mengenakan pakaian adat Jawa. Sang kakek pun pasrah. Selain para cucu, tingkah sejumlah tamu undangan juga tak kalah menggelitik. Antusias berfoto bersama keluarga presiden, sejumlah tamu lupa dengan keberadaan kedua mempelai. Berbondong-bondong hendak tampil di depan kamera, Kaisang dan Erina hampir tak terlihat. Ibu negara Iriana Jokowi pun berusaha mengatur para tamu. Kaisang menanggapi momen lucu itu melalui media sosialnya. Semua menjadi kenangan tak terlupakan bagi kedua mempelai. Tim Liputan, Kompas TV.